saya sudah belum. 1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Catatan Sibion. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara merakit meja kerja. Kebetulan saya baru memesan sebuah meja kerja ini teman-teman dari Infoma. Ya nggak besar, tapi ini bisa berfungsi ganda untuk meja belajar anak dan juga untuk kita nge-YouTube sebagai meja kerja. Di sini tipenya bisa kalian lihat, importnya by Home Center Indonesia. Ini tipe-tipenya teman-teman bisa lihat, tapi saya tidak dapat sponsor ya teman-teman. Jadi kita langsung saja unboxing meja kerja ini. Kita siapkan gunting dan peralatan yang dibutuhkan. Sebenarnya sih di dalam bus ini sudah ada tools untuk perakitannya, cuman buat jaga-jaga saya siapkan obeng lah. Ini kita buka dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pertama kali teman-teman membeli meja kerja dalam bentuk rakitan. Biasanya kalau beli meja belajar itu saya yang diajar-diajar nggak mau ribet. Cuman ini sepertinya sih menarik untuk saya coba, dan rekomendasi juga sih dari teman dari teman juga merekomendasikan.
Selesai sudah? Belum. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih banyak tab lainnya.